Dalam pada itu, organisasi media di negara ini perlu memiliki empat formula, iaitu berita yang berwibawa, dipercayai, diyakini serta boleh memenuhi keperluan rakyat. Perunding media Dr. G. Manimaran berpandangan ia bagi memastikan kelangsungan sesebuah organisasi, tidak kira syarikat tersebut dimiliki oleh badan korporat, persendirian mahupun parti politik. Tapi kalau kita melihat pada hari ini, kita kena melihat keimbangan antara kehendak audiens. Mereka lah nyawa kita, mereka lah nadi kita, sebagaimana disebutkan tadi tuan saudara tadi, ialah mereka lah the pillar nadi kepada sama ada sebuah organisasi itu dapat kekal terus beroperasi. Bagaimana kita nak memulai tersebut? Kita kena paling dalam mana-mana pasaran, sama ada pasaran makanan ke perkhidmatan lain, media sebagai perkhidmatan, mereka kena sediakan produk mereka dengan penuh apa tu, tanpa sebarang campur tangan yang bebas, tak ada unsur-unsur politik, pengaruh politik ataupun media maklumat diberikan dengan disuntik dengan pengaruh pihak-pihak tertentu ataupun pihak berpengaruh pihak pemilik itu sendiri. Apa yang kita lihat adalah mereka kena seimbangkan antara tujuan organisasi media itu, tujuan mereka hidup, tujuan mereka nak beroperasi, menjalankan perniagaan dan juga memenuhi keperluan masyarakat nak berita. Macam mana kita nak pergi beli makan dengan makanan yang sedap, yang tidak basi dan sebagainya. Begitu juga berita. Berita itu kena disediakan dengan boleh percaya, dengan yakin, yang boleh memenuhi kehendak mereka. Kalau tidak, berita tak memenuhi kehendak mereka, mereka tidak akan buka TV. Mereka tak akan beli newspaper. Mereka tak akan pergi online.